Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pembangunan infrastruktur kawasan industri terpadu Batang atau KITB terus dikebut. Kali ini dilakukan pembangunan bendung untuk suplai air baku. Progres pembangunan bendung Sungai Udang yang berada di Desa Adinuso, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang saat ini tengah berlangsung. Paket pekerjaan ini menelan anggaran lebih dari 200 miliar rupiah. Dan nantinya bendung ini akan memenuhi air baku untuk kebutuhan proyek strategis nasional di KITB dengan menggunakan pipa sepanjang 12,5 km. Penanaman pipa ini adalah untuk kebutuhan suplai air baku yang melintasi sebagian lahan dari Perhutani, KPH Kendal, dan sempadan sungai tersebut dengan hilirnya di reservoir paket 2 kawasan industri yang sudah mencapai lebih dari 40%. Ada pipa kiri, ada pipa B. Oh, nggak mau kan, nggak ada di sini, ada di sana. Itu kedalaman pemasangan pipa untuk HDPE itu kan 1,5 meter dari di bawah tanah dari punggung pipanya. Ketebalan pipa sampai berapa itu untuk kekuatan? Ketebalannya sekitar 4 sentian kurang lebih. 4 sentian. Pipa sekarang kurang lebih di sekitar 40% ya.